Bapak dan Ibu di mana saja berada, selamat datang di channel ini. Channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Bapak dan Ibu, semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu di mana saja berada, pada video kali ini kembali admin berbagi informasi yang diperoleh dari klikpendidikan.id bahwa jelang kenaikan gaji disahkan Presiden, ternyata segini besaran gaji yang diterima pensiunan tiap bulannya. Nah, mari Bapak dan Ibu sekalian simak informasi ini agar Bapak dan Ibu bisa mengetahui berapa besaran gaji yang diterima pensiunan tiap bulannya. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan daripada Bapak dan Ibu untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Bapak dan Ibu simak informasi berikut. Tak sabar rasanya menanti tanggal 16 Agustus 2023 di mana Presiden Jokowi akan umumkan RUU APBN 2024 yang di dalamnya terdapat info kenaikan gaji. Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Jokowi akan secara langsung melakukan sebuah pidato tentang RUU APBN 2024 serta informasi kenaikan gaji. Karena hal tersebut, pensiunan ASN, TNI dan Polri sangat antusias untuk mendengarkan secara langsung informasi kenaikan gaji tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, menjelang kenaikan gaji tersebut, ternyata segini besaran gaji yang diterima pensiunan tiap bulannya. Pensiunan golongan 1 menerima gaji pensiun sebesar Rp1.560.800 hingga Rp2.014.900. Pensiunan golongan 2 menerima gaji pensiun sebesar Rp1.560.800 hingga Rp2.865.000. Selanjutnya, pensiunan golongan 3 menerima gaji pensiun sebesar Rp1.560.800 hingga Rp3.597.800. Pensiunan golongan 4 menerima gaji pensiun sebesar Rp1.560.800 hingga Rp4.425.900. Berdasarkan data di atas, Bapak dan Ibu, gaji yang diterima pensiunan mempunyai besaran yang berbeda-beda sesuai dengan golongannya. Dengan demikian, jika kenaikan gaji pada tahun 2024 telah disahkan, maka secara otomatis pada tahun 2024 gaji yang diterima pensiunan akan lebih besar dari data di atas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan akhir kata, admin ucapkan terima kasih.